bagaimana hukum masuk ke dalam tempat ibadah orang non-muslim tanpa adanya keperluan? Jika ada keperluan, bagaimana? Pertama, manabi ialati secara hukum fiqhi kak dintok ulama kita pendapat. Beda saya ngocak aki oleh, ben rata-rata beda ngocak aki makroh, beda saya ngocak aki tak oleh, manabi tak ada izin, bersengocaki oleh bahkan pakai asolat tak menapak selama tak ada gempar, selama tak ada patung dan lain semacam makro. Rata-rata ulama ni kata bagi makro. Toman mana bi orang kak dintor lakar lata andi keputuan sebisa mungkin menjauhi. Karena tempat kak dintor tempat maksiat ni kan mahallu ghadabillah, tempat itu kari sarang ajunan Allah. Nabi Muhammad SAW lo seneng dah ke tempat saya akan nengih kalaban kemaksiatan. Kaku akan nengih. Kimu lahir lambu kemaksiatan menurut cek sumaman. Secara praktek rata-rata ulama ki benda saya tak ada. Benda ulama itu kata ulama Azhar sepenting andik ke putua. Yang jangan benda sama. Artinya tak usah ada ban masalah ni. Nang Indonesia ni kan sebiasa kak dintas si apa yang jangka gereja ni kan dengan NU sebagian kita agap ni maksudnya ki tokoh-tokoh bukan oknum bahasa lagi masuk ki banyak si viral seperti perdebatan nang media sosial ni sama cuma pada sesampai acara apa pada si maca solawat nanti kita nama maca solawat selama kita tak ngocaki si haram. Anak insyaAllah. Cuma apa? Tocuk nantar kakai ya maksud teman tak ada faedah. Kibada orang yang silakan andik faedah. Ben, ketika penaklukan Konstantinopel ni ke beda tempat gereja ni ke? Ia benang dari hari Selasa, hari Jumat ni ke pun lek Jumat ya ia ben. Jadi selama nang waktu kaya ia kebe tempat kenangan. Ayo Sofia. Jadi, oh, kemana ke? Dan pada bisa kan kuingalak pendapat ni ke sini.